yang kelima dengan tajuk Adakah Anak Muda Sokong UMNO? Encik Muhammad Farizat bin Khairuddin, mahasiswa UMNO. Test mic satu dulu. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala haula wala quwata illa billahi alil azim. Saudara, bila kita cakap tentang anak muda dan UMNO, pasti dan pasti ia menjadi satu peristiwa yang membelenggu diri kita. Tahun 2018, kita dihukum dengan gelombang penolakan anak muda yang cukup besar terhadap UMNO. Dan disusuli juga pada PRU ke-15. Sampai semua saluran anak muda, UMNO tidak dapat memenangi. Dan hari ini, saudara, kita nak bincangkan soal adakah anak muda sokong UMNO. Pertama sekali, kita kena tanya diri kita. Adakah sebagai seorang ahli UMNO, kita sudah cukup menjalankan tanggungjawab kita, jalankan amanat kita, menghebahkan promosi kita, menjalankan kempen kita untuk kita merekrut dan meramaikan ahli UMNO? Sebab apa? Saya katakan, jatuh bangun sesebuah negara itu adalah berlandaskan, berdasarkan kepada kebangkitan mahasiswa. Ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian, dan mungkin ada juga pimpinan tertinggi di sini, kita belajar daripada sejarah bagaimana Mesir pada satu ketika dahulu adanya kebangkitan mahasiswa menolak penjajahan British pada ketika itu, diketuai oleh Sheikh Al-Afghani dan juga Sheikh Muhammad Afduh daripada Universiti Al-Azhar. Termasuk juga sejarah telah membuktikan kepada kita bagaimana seorang pemuda berumur 21 tahun berjaya untuk menaluk Konstantinopel, iaitu sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih. Maknanya apa, tuan-tuan? Jatuh bangun sesebuah negara ini adalah berlandaskan, berdasarkan dan bertunjangkan kepada kebangkitan mahasiswa. Maka kita kena lihat pada hari ini landscape politik kita. Apabila kita telah mengembangkan ataupun kita telah menurunkan had minimum pengundian kepada 18 tahun, pasti dan pasti memberi kesan kepada UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2019-2020, sebelum kita turunkan had minimum pengundian kepada 18 tahun, siapa yang bangunkan isu ni? Adalah UMNO, tuan-tuan. Ingat ke tidak? Waktu dekat dalam Dewan Rakyat, kita yang mengusulkan bahawa undi 18 ini dilakukan secara automatik pada ketika itu. Tetapi hari ini kita melihat dan kita boleh bersetuju bahawa parti kita berada dalam keadaan ketandusan pemimpin muda. Dan pada hari ini, kalaupun ada pemimpin muda, contoh sebagai saya, seorang mahasiswa di Universiti Kebangsaan Malaysia, ada mengikuti beberapa gerakan politik kampus dan juga politik nasional. Kalaupun ada, stigma masyarakat itu sangat berbeza. Sebab apa saya katakan begitu? Sebab dalam keadaan UMNO pada hari ini hanya mempunyai 30 buah kursi sahaja. Kalau dekat Perak, hanya tinggal 9 don saja, tuan-tuan. Dan mulalah mahasiswa-mahasiswa bertanya. Dia tanya kepada saya, "Ijat, kenapa hang sokong UMNO lagi, Ijat? UMNO hanya tinggal 30 buah kursi saja. Duduk dalam kerajaan pun hanya setakat menumpang kerajaan." Saya katakan kepada mereka, saya setia bersama dengan UMNO hanya ada dua sebab. Pertama, apabila saya merasakan saya berhutang dengan nenek moyang saya. Tuan-tuan, nenek moyang kita dah buat parti UMNO dah cukup baik. Adanya pentadbiran yang sangat telus dan juga ada pengurusan yang sangat baik, sampailah kita dapat menikmati segala pembangunan yang UMNO hasilkan pada hari ini. Tetapi hari ini, tuan-tuan, ada mahasiswa,
ada anak muda yang cuba untuk menjatuhkan institusi keramat yang kita sayang ini, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, hari ini tanggungjawab itu, beban itu jatuh kepada bahu kita. Kalau tuan-tuan ada anak, maka beban itu jatuh kepada bahu tuan-tuan. Kalau saya ada adik, maka beban itu jatuh kepada saya. Dan kalau kita ada saudara mara, beban itu jatuh kepada kita. Dalam Quran Allah sebut, wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sebutkan, Allah kata kepada malaikat, tidaklah aku ciptakan manusia ini melainkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maka kalaupun kita bukan wakil rakyat, kalaupun kita bukan pemimpin kawasan, kita adalah pemimpin kepada kawan-kawan kita, kita adalah pemimpin kepada keluarga kita, kita adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Maka tuan-tuan, bawalah jalan ini, bawalah perjuangan ini kepada UMNO, kerana pada ketika ini institusi ini sedang mengalami ketandusan pemimpin muda. Saya ambil contoh pengalaman saya di UKM. Apabila saya melibatkan diri dalam kegiatan aktivisme dan juga berkaitan dengan politik, ada berlaku penentangan secara kerasan. Apa mereka kata kepada orang UMNO, tuan-tuan? Mereka cakap yang kita ni macai. Mereka kata dekat kita yang kita ni penyokong perasuah. Mereka kata dekat kita yang UMNO ni korup. Saya tidak ada masalah soal kritikal, soal kritikan berdasarkan polisi ataupun sebagainya. Tetapi saya nak seru kepada mahasiswa. Saya nak bagi amaran kepada mahasiswa. Kamu tak setuju dengan UMNO, tak setuju dengan cara UMNO, pendekatan dasar polisi yang diperkenankan oleh UMNO, tidak mengapa. Tapi kalau kamu benci sejarah UMNO, kamu benci hak perlembagaan, kamu benci raja-raja, kamu benci institusi UMNO ini, maka mahasiswa UMNO tidak akan berdiam diri. Kita akan lawan mereka dan kita akan kejar mereka habis-habisan. Ada mahasiswa UMNO di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, melihat kepada keadaan ini, Encik Razie sebentar tadi baru saja membentangkan bagaimana AI ini berfungsi dalam kempen kita. Bagaimana AI ini boleh membangunkan cara kempen kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jangan terkejut. Satu hari nanti, landscape politik kita akan berbeza. Landscape politik kita mungkin akan berteraskan kepada AI. Kita mungkin akan tiba satu masa yang pemimpin-pemimpin kita tidak perlu lagi untuk mengeluarkan alio modal politik. Kita mungkin akan sampai satu masa seperti dekat Indonesia sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, yang pemimpin dia hanya setakat mengikut trend, hanya setakat menari, dan orang muda undi kepada mereka. Dan keadaan ini sangat merisaukan kita. Kalau keadaan ini UMNO masih lagi tidak menggunakan, masih lagi duduk dalam kepompong sendiri, masih tidak mampu untuk melakukan perubahan, maka kita akan ketinggalan dengan keadaan dan juga perkembangan teknologi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya harap apa saja yang dibentangkan oleh speaker-speaker sebentar tadi berkaitan dengan perkembangan, berkaitan dengan apa saja cara pendekatan untuk anak muda, saya menyokong 100%. Dan kita harapkan bahawa institusi ini satu hari nanti akan melahirkan lebih ramai pemimpin muda. Bukan setakat pemimpin muda, tuan-tuan, adalah pemimpin-pemimpin masyarakat yang akan mewakili UMNO ke peringkat parlimen. Itu yang paling penting. Dan bila kita cakap soal anak muda ini, tuan-tuan, sebenarnya dah ada banyak sangat jasa UMNO kepada anak muda. Saya nak tanya kepada kawan-kawan saya mahasiswa UMNO, betul ke tidak ada banyak jasa UMNO kepada orang muda? Dasar TVET negara daripada Menteri UMNO. Dasar tahfiz negara daripada pemimpin UMNO. Apa lagi? PTPTN diwujudkan daripada UMNO. MARA sekarang ini mendapat banyak bantuan daripada Dahpun Menaja
pelajar-pelajar ini pergi ke luar negara untuk dapatkan pendidikan secara percuma. Ini semua adalah jasa daripada UMNO. Maka terakhir daripada saya, pesan saya, seruan saya kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah saya kasih sekalian, dan juga sahabat-sahabat seperjuangan saya, mahasiswa UMNO, apa yang kita harapkan, bahawa institusi ini akan dapat menunjangi, memayungi mahasiswa secara keseluruhan, kerana mahasiswa ini adalah masa depan UMNO. Maka sama-sama tuan-tuan, insyaAllah mahasiswa UMNO, sumpah kita, cinta kita, hidup dan mati kita hanya semata-mata untuk UMNO, dulu, kini dan selamanya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.